Menikmati sajian kuliner Nusantara ditemani pemandangan yang indah merupakan idaman bagi setiap orang. Kini Anda bisa menikmatinya dalam kegiatan Collaboration Dinner by the Westin Resort and Spa Ubud dengan Restoran Nusantara by Locavor Ubud. Berbagai olahan kuliner menarik Indonesia disajikan, seperti bebek tanah hingga sayur tumis pakis. Tidak hanya makanannya saja yang tradisional, bahan-bahan makanan hingga bumbu yang digunakan pun adalah asli dari penduduk dan pengusaha lokal Bali. Hal ini merupakan salah satu cara yang dilakukan untuk menarik minat wisatawan untuk berkunjung ke Bali, sekaligus juga untuk mendukung usaha pariwisata, utamanya pengusaha lokal di Bali yang saat ini terpuruk akibat pandemi COVID-19. Jadi tujuannya selama pandemi ini kita saling menguatkan dengan lokal komunitas kami. Makanya kita memilih Restoran Nusantara. Selain itu juga Restoran Nusantara bereksperience dan bereksperimen di makanan Indonesia. Jadi kita mau menguatkan satu sama lain. Dan selain itu juga ini juga ada manfaatnya untuk cross experience antara karyawan Restoran Nusantara dan karyawan kami. Saya hari ini ada bebek tanah, ada timun ikan, ada udang asap. Yang paling spesial adalah bebek tanah. Rencananya kegiatan yang berlangsung di Ubud ini akan dilakukan selama satu bulan di setiap hari Kamis, Jumat, dan Sabtu. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Jipayana Putra, Kompas Dewata.